Ma'afal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Ketahuilah dan yakinilah bahwasanya kelompok teroris yang ada di dalam tubuh kaum muslimin ini pada hakikatnya adalah cucu dari kelompok Khawarij. Kelompok teroris yang ada di dalam tubuh kaum muslimin yang ada sekarang ini, dimanapun mereka berada, tidak lain tidak bukan, mereka adalah titisan kelompok Al-Khawarij yang telah Rasul peringatkan kita dari kesesatan dan penyimpangan mereka. Sungguh kejamnya mereka, sungguh kejinya mereka. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, seorang muslim yang bijak harus betul-betul punya sikap yang tegas terhadap kelompok Al-Khawarij dengan berbagai merek dan macamnya, dengan berbagai macam nama mereka. Mereka merusak Islam, mereka merusak nama Islam dimanapun mereka berada.